Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihatlah. Alright geng, hari ini kongsi lagi video, share lagi ilmu. Saya nak tukarkan Swiss power window ni. Dia punya Swiss tu lah. Owner cakap Swiss dia problem. Ya ke problem? Tapi dia dah suruh saya order Swiss ni. Kita tukarlah Swiss dia. Dia dah suruh tukar, so kita tukarlah. Tapi rasanya sebaliknya. Kita tengoklah, kita siasatlah apa puncanya. Alright, terima kasih yang dah subscribe. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu. InsyaAllah. Jom kita siasat. Betul ke Swiss ni rosak? Jom kita siasat. Okay geng, puncanya macam ni geng. On dulu. Right, dia yang sebelah penumpang ni. Okay, kita on, kita naikkan dia. Dia auto. Tapi dia berhenti. Dia berhenti. Tapi bila kita betulkan ni, dia akan naik balik. Kita betulkan lagi, dia akan naik balik. Jadi kita start. Turun okey, tak ada masalah. Cuma naik aja dia masalah. Alright. Okey, button satu ni dia auto. Button satu ni dia auto. Bila kita tekan sekali, dia akan turun terus. Bila kita tekan atas sekali, dia akan naik terus. So bila cermin ni sangkut ketat ataupun sangkut lah, dia punya auto ni akan lepas sendiri. Maknanya dia ada relay untuk putuskan dia punya current ni. Rasanya Swiss ni tak ada masalah. Rasanya pintu ni yang bermasalah, tingkap ni yang bermasalah. Okay. Right, kita try buka dulu tingkap ni. Buka door trim ni. Kita try service dia punya dalam power window punya motor. Alright, kita buka dulu. Okay geng, saya dah buka dia punya door trim ni. Tengok pun minyak banyak dia letak dekat ni. Mana ni tak ada masalah. Dia punya kaki cermin ni tak ada masalah. Kemungkinan dia sangkut di sini geng. Dia sangkut di tepi situ. Dia sangkut dekat sini. Di sini dia sangkut. Sebab laluannya jadi tak betul. Dia jadi tak betul. Dia jadi kurang ke belakang. Cuba kita try
Kita try longgarkan dulu ya. Try longgarkan di cermin ini. Longgarkan saja. Cermin ini. Nah, lepas tu moto dia. Ini motonya. Right. Okay, lepas tu kita try. Kita naikkan dia sampai atas ni. Naikkan dia sampai atas. Okey, lepas tu kita ikat balik dia punya motor dia tu. Dekat sini pun ada. Dekat sini ada satu untuk letak grease ni. Dia tak letak. So kita letakkan grease kat dia. Sini. Lepas tu kita spray W40 dekat getah dia. Sampai bawah ni. Sini pun kita letak juga W40. Lagi elok apa tu geng, spray getah tu. Ha, tu ngam kalau tu. Dekat sini pun ada ni. Dia pedal dia geng. Taruk saja geng. Gigi dia ada dalam tu geng. Mana gigi dia? Oh, ni giginya. Kita sekali spray dia sekali geng. Right, kita turunkan. Lepas tu kita ketatkan pula tadi cerminnya. Tambah lagi W40. Right, kita try. Dia bila berat geng, dia akan bila berat automatik ni dia akan patah balik lagi jadi kosong. Turun cantik. Naik pun hampir menarik. Cuma dia agak berat sikit. Alhamdulillah. Turun okey. Naik sedikit tadi langsung tak nak gerak. Ni alhamdulillah. Ya. Okey, kita try on engine.
sebab kalau dia ada gegar enjin ni, dia akan membantu sebenarnya. Alhamdulillah, berjaya juga akhirnya. Tu dia. Alhamdulillah. Okay geng, punca dia getah ni lah. Getah ni dia dah ketat. So ada jual dia punya spray untuk lembutkan getah ni, untuk cermin tingkap punya getah ni ada. Ada jual, DIY pun ada jual. Tapi saya gunakan W40 je. Kita kanan kiri kita letak. Dengan dekat sini pun ada dia punya tulang lah, roda dia. Dekat sini ada roda dia. Satu ada dekat sini roda dia. Dengan gigi dia ni, gigi motor ni pun kena letak minyak lah. Dan di sini pun ada satu roda dia juga. Kan. Selain daripada ni dan ini, dia ada kat sini ada satu, kat sini ada satu lagi roda. Bila tak kena minyak, dia susah lah. Kan, susah nak bergerak. Getah pun punca, dia punya power window punya ensel pun punca. Okay, alhamdulillah. Nanti kita tukarkan dia punya switch tu saja, sebab dia dah beli. Kita tukarkan je lah. Right. Okay geng, kita dah pasang balik door trim ni. Kita dah kemaskan semua. Dan inilah hasilnya. Alhamdulillah. Okay geng, alhamdulillah. Masalah berjaya diatasi, alhamdulillah. Tak apalah, dia dah beli tu, kita pasangkan sajalah. Okay, terima kasih anda menonton. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu. InsyaAllah kita jumpa lagi next video. Ever video apa. Assalamualaikum. Bye bye semua.